Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah, pada pagi kini kita lanjutkan kajian awak tentang haji. Tanbihun ko pemberitahuan. Jadi ada beberapa materi penekanan-penekanannya. Ini lanjut yu'addiyani bisalasati aujahin, bahwa ditunaikannya dua rangkaian ibadah tadi, yaitu haji dan umroh, dengan tiga wajah, tiga bentuk. Adiyani ditunaikan kedua, jadi haji dan umroh dengan tiga bentuk. Yang pertama namanya adalah ifrad, berarti ko disebut dengan ifrad atau yang ifrad. Ifrad itu adalah biayahujja summa ya'tamira, dengan bahwa haji dulu baru kemudian umroh. Itu namanya ifrad. Dan ifrad ko manduluan pelaksanaan haji. Haji ifrad. Jadi kalau sudah nyo haji, kemudian nyo lanjutkan dengan umroh. Hah? Orang Indonesia nak do nak dapat ifrad dah. Oh, termasuk. Oh, tu ye. Bawa ke haji dulu ye. Awak lebih duluan datang nak? Yeah. Ayo. Jadi nak ada kesempatan dari Indonesia ifrad, nak bisa lari pasu dia ada. Karena memanglah diatur lo tekatu. Nah, balai orang tinggal situ namun tuang. Nah, jadi memang ada lo keberkahannya awak kalau awak terlahir di tanah di mana dilahirkannya Rasul. Abun tuang lah. Indakna ka Rasul setidaknya awak terlahir di ma tampi situ ado ulama ado jo berkah na mata. Takah ulaan tu rami ro beruntung lo urang ulaan. Ku ado lo lau ulama besar di masa kandang gua, tentu menjadi destinasi lo masa kandang lo. Datang lo urang kamari berkunjung ko berziarah namue ko baraja lah namue. Menjadi tampak destinasi pendidikan, destinasi wisata religius, ziarah dan lain sebagainya. Berarti ada magnetnya. Itu lo berkah kalau awak terlahir di tanah di mana Rasul di situ. Jadi orang Makkah beruntung. Ada pedenyo yang haji ifrad. Nang kedua tamattu'. Nan tamat tua ko umrah dulu kemudian baru haji. Aku orang Indonesia.
Nang katigo kiron. Nang kiron ko artinya itu secara bersamaan dengan bahwa ihramnyo dengan kaduonyo besertaan bersamaan tu haji dan umroh. Wa afdaluha ifrad. Yang lebih afdal itu adalah ifrad. Nah, itu nan labiah dibandingkan yang lain. Nah, yang ifrad tadi nyo haji dulu. Nah, kalau bersamaan tu namanya kiron. Kiran itu terkait dengan ya bisa jadi awak ditakdirkan lahir di Indonesia lalu kemudian awak dengan aturan pembagian waktu itu kan masalah pengaturan kepadatan ya. Bukan berimpi-impi ya kan sebenarnya bako adonan di luar adonan kudian ada wa umrah dulu. Ayo. Di duluan namanya dulu di kudiana nama istilahnya tidak menjadi sesuatu yang wajib namanya. Inni tamara amuhu sekalipun inyo nan afdal itu adalah ifrad walaupun inyo duluan sebelumnya itu Allah adu melaksanakan umroh kayak. Nah, kalau nan tamatua kemudian tamatua kalau dewa itu tu mah dek karena posisi awak tadi wa ala kulli minal mutamattiah dan atas semua daripada rangkaian tamatua. Kalau ohakiron itu namanya adalah korin namanya singkatannya tu. Jadi tawatu dan korin, nah itu nya tadi dapat dam, nah, karena dam wa. Illam yakun min hadiril masjidil haram jika tidak bisa tidak menjadi penduduk masjidil haram. Ah, dijelaskan sekali. Jadi tamatua samo kiran dek karano awak tidak menjadi penduduk orang sekitar masjidil haram. Nah, itu yang menjadi penyebab awak kemudian diberi dam magiah dam awak. Hah? Yo, dek tabalia atau tapaso anu lain di dibayar dengan dam. Itulah. Jadi kalau orang yang anu, kalau nan orang ifrad inyo tu kelebihannya adalah nyo ihram dulu dengan haji pertama dari mikat negerinya. Karena kebutuhan setelah itu bahwa ihram dia dengan umroh. Nah, kalau wak nan orang yang tidak bermukim atau tidak menjadi penduduk dari Masjidil Haram, dapat dawa adalah tamatua. Nah, orang Indonesia ada kiran deh. Hah? Tinggal sampai di daerah lain. Badak? Yang tinggal di daerah lain mungkin ada. Ah, kalau nangkiran kan bersamaan. 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 Kalau tamat tua, itu nyumroh dulu. Mangko orang Indonesia ko barangke itu lebih capek. Lebih capek dibandingkan dulu waktu leh karena pengaturan dibagi sadue pengaturannya tu berarti pemerintah tu lah manu tu lah membayangan lah memprediksian tingkat kepadatannya lah diatur rombong pertama hari kuah orang Indonesia nang kanyo karajuan kuah 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 nanawa sebagai jemaah patuh juga tu nya. Dak dulu mama lawan omong mau ifrat demonya ya kan tibolo ego lo beko
Tinggal sinanya. Jadi kan kalau beribadah terkait dengan rangkaian ibadah, ternyata ada pengaturan eksternal, pengaturan luar, apalai dek karena jumlahnya banyak, kemudian berpotensi terjadinya dampak negatif yang membuat terancamnya nyawa. Walaupun itu dia tak balik-balik mana, kan ada kemudahannya. Solusinya bayi dam. Nah jaleh rangkaian ibadah wa terlaksana walaupun statusnya tidak masuk kategori yang afdal. Nah ibadah kau penting kan wa karajuan. Kemudian kekurang kau degih dam. Degih dam. Wahum min dunil marhalatain. Bagi mereka yang nangke Masjidil Haram yang kurang dari dua marhalah. Nah itu bentuk-bentuknya tuh dari kondisi dan situasi awak, maka posisi yang awak bisa dapatkan adalah posisi tamattu'. Kalau yang ifrad, ya berarti dengan situasi awak namun memungkinkan untuk itu. Beruntunglah orang yang menjadi penduduk atau yang bermukim di Makkah. Tidak bisa wak koti awaknya bermukim sini langsung dideportasi ya wak. Awak tu diatur bara lama waktu awak sini. Banyak orang mencuba-cuba contoh umroh tu je tinggal sini. Tidak bisa wak koti awak dah. Langsung dideportasi kerana dandu sekadang-kadang ilegal wak. Masuk penjara lalu disangkut kau masuk ke kampung awak ya kau. Awak tu tercatat sebab terdeteksi. Iya. Nah sebulan yang haji kan ada nama pikir istilah apa pikir tu je kau biasa agak nyolong lah. Apa cai wawa umrah wak menjalan haji tu. Kadang-kadang adalah lah pikiran-pikiran tak kata tu. Halo tinggal sinan. Tu anu je sinan. Lalu aku di Madinah. Malo bisa. Walaupun punya di sana wa batasan keberadaan wa situ tu diatur. Bara bisa. Bisa po wa. Hah? Iya, beda bisa kunjungan, bisa mukim, menetap. Ayo. Nah, tinggal tu. Yo kan, ayo, nana wa, nana lu bisa dong. Walaupun latihan nana wa. Jadi terkait dengan posisi seperti itu ikuti jalan lain. Tak perlu nawa memaksakan diri. Selanjutnya adalah wasyurutu tawaf. Masuk ke pembahasan syarat tawaf. Jadi dari rukun haji tadi enam, nan pertama adalah ihram, nan kedua adalah wukuf di Arafah, nan ketiga tawaf ya. Tawaf belum. Nan kedua nang kadua tawaf nang katigo wukuf di Arafah nang katigo tawaf nang kampe adalah sa'i nang kalimo potong rambut nang kaname tertib. Kini di masukan pembahasan syarat tawaf wa syurutu tawaf. Ada syarat tawaf tu sitatun anam. Ahaduha tahrun an hadatsin wa khabusin, suci daripada hadas dan khabis. Jadi syarat itu syarat awak akan tawaf baudu awak dulu. Suci awak. Biasanya ketika awak akan mikat akan awak baudu awak nak. Tahan lah. Tahan kalau bisa tahan. Kalau tidak tentu diperbaharui. Pakaian ihram awak bawa mikat pasang niat awak. Tu untuk awak tawaf awak adalah suci daripada hadas. Hadas kau nama
baik hadas besar maupun hadas kecil. Baik cuci ye, nak dua wak nolai buang buang iya gadang, nolai kajamban. Kalau takkan tu, awak tentu labata, labata. Istilah nak suci awak nama itu. Hah? Ayo beli kamar mandi lihat. Ah, sambuang lihat. Lihat ke situ. Kalau haji itu yo payah tak bayang. Kalau umrah lah, ni nak benda ribet nada. Antah kok kini kalau umrah, kini umrah dah petang pada je. Karena lah tak buka kan. Keran umrah kini kayaknya mungkin lah 50% lah kayak haji lah. Apalagi puasa. Apalagi puasa ya. Lebih daripada haji. Lebih daripada haji ya. Ya kalau kini kan awak mungkin dia awak nak tak bayang kecewa ba ayo Makkah jauh banar gitu. Kira eh lelah panjang meso sebentar lah soalnya. Entah bayangan awak lu tu kene-kene tu deh. Ba ayo ba gitu ah. Iya dah. Iya dah. Iya. Kan 6 bulan di laut. 6 bulan dia. Dulu 6 bulan. Kalau dulu aja. Ah itulah kalau muka tentunya jauh-jauh laut ya. Kalau kini itu wah ayo sa nak warana lah muai doh gitu ah. Lah senang orang ini. Lah senang. Lah mewah ini. Dulu 6 bulan. Dulu 6 bulan. Iya. Yo barau lama-lama wak dulu pepe. Nang tak bayang dah wak manga orang dulu ibana jalan kaki itu lah. Hah? Ah, tidak boleh lah mau. Ya bersyukur je wak kemajuan teknologi itu membantu banyak ibadah awak. Ah, bala wak akan menolak teknologi itu. Ah, contohnya pergi haji itulah. Kita tolong wak rasuai. Mah lebih aduh. Hah? Nah, ada pesawat je ke pergi awak. Jadi but. Tamu negara ya. Insyaallah lah tuntung dona jadi tamu negara. Oh. Dapat dah ya. Ya tu istimewa. Ambo, okay, kalau kini kan di Raudah tu udah kan masuk sempat degih waktu kan. Kalau kini kan lah dia no. Kalau ambo memang di fasilitasi lo tu ada kesempatan dapat Raudah no. Pengaturan melalui kedutaan di situ sehingga bisa lo dilakukan percepatan masuk ke Raudah. Nang kedua, wasaniha sitrun li auratin qadirin walau zala jaddada wa bana ala tawafihi wa in ta'amada dzalik. Nang kaduonyo adalah syarat dari tawaf itu adalah menutup aurat yang mampu menutup eh. Masuk mampu siko lai pandai de ba menutup aurat eh. Nah, tak tutup. Hah? Samo jo salat. Jadi karena tadi kan sebelumnya bahas pembahasan awak yang tawaf itu lah samo disamakan bentuknya seperti salat lah. Kriteria ketentuan-ketentuannya itu. Jadi barasiah lo, suci lo dari hadas dan khabaith, lalu hadas kecil, hadas besar, lalu kemudian menutup aurat. Tutup aurat jo ajuan wa kain ihram wa itulah. Tu kalau falau zala, kalau hilang kadue, maka kadue dari wa jelek ke dalam. Hilang kalau zala. Kalau hilang kedua atau lapis suci eh, lapis aurat eh, diperbaharui, diperbaharui saya juga tak boleh dibatal, nak batal gitu loh. Jaddada diperbaharui itu. Jadi orang taif tu, orang nan tawaf tu memperbaharui suci eh, dipeluk lagi kain dia. Dia nak dulu sesulit nak dong. Lo bau dua lihat, jangan ditahan mana lo. Balik kantik kau kan dah lo bisa di anu. Ah ini tumbuh seorang tibu ya baca wak.
Nak nampak lo di disiksa lo diri awak zolim lo awak jauh persoalkan tu yo. Tapi kadang-kadang ketika wala tu bos itu kan tu ikonyo nak do pengertian lo nya. Nak do lo tekan awak nak do tekan tu ya dah. Ai pipis ya. Ya ini tu asyik tak boleh. Iya. Apalagi dia ke sa'i tu awak merake no tu yo bana Safa Marwah tu dingin apalagi kalau lantai tu. Ya malam tu ke pelaksana awak sini. Dingin kan malam malam. Pipis mana? Kalau awak memang awak cubo sore, subuh eh, malam eh, siang eh. Dapat dua lima kali. Ya pokok eh. Wah cubu suasana-suasana. Sudah Jumat kan. Bahas semayang Jumat di situ. Di Masjidil Haram. Lah tak bayang. Bahas lo. Salat Maghrib. Salat Maghrib. Di mungkuk Kaabah tu. Dapat tu. Di mungkuk Kaabah. Barang-barang. Nah, pokok eh. Bisa salat Maghrib di situ. Lalu kemudian subuh. Lalu subuh. Orang lah ramai. Subuh tak masuk lah. Lah di luar-luar lah. Di atas tu. Ya, tapi kalau Maghrib ya kalau awak lebih capek datang ya udah menungguan wale menunggu Maghrib. Jadi kalau seandainya kondisi lapeh kain awak atau bata nuwa awak udah nak berhadas awak ya udah ulang balik bersuci awak di peluan awak lanjutkan. Awak lanjutkan wabana ala tawafihi. Dia tetap bangun tawafnya. Bangun siko maksudnya adalah nyebina ko artinya adalah melanjutkan ko. Nah, ditaruh aja lah. Wa in ta'amada zalik. Walaupun kok sangat jauh bana yang buka namo eh atau anu tetap bisa dilanjutkan. Nak susulik bana dah. Wa talal faslu. Dan panjangnya masuk jarak antara mungkin jumlahnya itu tadi. Tu syarat yang kedua tawaf. Jadi tetap lu waktu tutup aurat. Di sikoko adalah sitrun li auratin qadirin yang mampu lo. Jangan dulu berarti dulu ni tak mampu menutup aurat dia tu. Grebe tepih ya tadi bae. Lapeh ya. Ayo kan macam-macam. Jadi memang bagi nalai normal-normal, nalai sehat, ya sudah perbaharui saja. Niatu. Wasali suha niatuhu tawaf. Nang kategorinya adalah niat tawaf. Nyo niat ko bisa sengaja dengan hati. Watalafuzu biha sunnatun. Melafaskannya bacaan itu tadi adalah sunat. Samalah seperti seluruh niat dibaca dengan bacaan. Ini istaqalla sekalipun sedikit dengan bahawa tidak melengkapi akan dia oleh dengan bahawa tidak melengkapi akan dia nusuk serangkaian ibadah semua ibadah-ibadah lain dan jika tidak maka dia menjadi sunat. Berarti maka memang di dalam berbagai macam ibadah nan penting tu adalah niat di mana niatku adalah dengan hati lalu kemudian melafazkannya tu adalah sunat. Jadi iko soal nang kategori syarat daripada tawaf nang kampe lai nang kampe nya baduhu bil hajir aswad memulai awak tawaf tu adalah dengan posisi di Hijr Aswad. Gini kalau lah ado ditentukan tu, kan ado lampu anu lo tu adalah tembak anu itu bateh itu. Lampu hijau lah lampu sana. Pokok pakai lampu hijau lah. Itu lo tampe wak star dah. Kan ada awak masuk dari pintu anu tetanggahan tu alah biar posisi bari-bari awak lain. Atau bisalah masuk pinggir jalan. Awaklah lah pinggir jalan tu tak bayang pe jalan itu ah. Bisa di sini iko jadi nang kampe iko syara'e adalah syara' memulai. Memulai iko tentu terhitung dari 1-5. Mulainya adalah di Hajar Aswad.
Jadi Hajar Aswad kau termasuk menjadi pembicaraan atau apalah sebutan namu yang menjadi istimewa. Kau memulai dari Hajar Aswad. Muhadiyan lahu, satantangan dengan demikian pada mulai jalannya dengan badannya. Artinya dengan semua syakihi. Apa syakihi go? Bidang bahunya di sebelah aisar, aisari yang sebelah kiri. Jadi kalau iko Ka'bah berarti bidang bahu sebelah kiri awak madok ke Ka'bah tu tadi. Dan sebelah kiri. Jadi madok awak ndak madok ke Ka'bah dah. Tapi awak meletakkan bidang bahu awak dan sebelah kiri miring. Menyampiang. Wasifatul muhadzati ayakufa bijanibihi min jihatil yamani. Jadi posisinya tu adalah posisi dari jihad yamani. Jadi ada nama sudu itu sudu yamani. Menghadap Yaman. Bihaitsu yasiru jami'al hajar aswad, dengan sakiro-kiro jadi semua hijir dari sebelah kanannya, kemudian dia berniat, kemudian berjalan hingga bersentangan dengan Ka'bah. Berarti menjadikan sebelah kirinya lil bait. Wala yajuzul istiqbalul baiti, dan tidak boleh menghadap bait illa fi hadza, kecuali pada ini. Hadza itu adalah pada memulai tawaf. Kalaulah lanjut tawaf bahwa tidak boleh bahwa maduk kabed dolai, kecuali pada memulai tawaf maduk. Jadi posisi kaki awak pun harus perhatian, karena itu adalah ibadah awak. Tidak namuah ibadah awak ko baanan sakoti awak aja doh. Ya balok maduk Ka'bah tu apa jalan-jalan nama kan. Tu bagi segeser wak jalan nama jadi. Lebih jauh lah wak diorangnya. Yo kan yo je tu ya balok cara maduk Ka'bah balok macam mana jalannya. Ayo nak jalan wak nama pakai liliang nak tagak dah. Ayo balok cara maduk wak wak baca jalan mah berputar. Ayo menyampiak bagi geser-geser tu geser sebelah kanan nama itu. Nah, jalan mensisi. Wa khamisuha, dan kalimonyo adalah ja'lul baiti an yasarihi, menjadikan bait dari sebelah kirinya. Ayo. Jadi malataan posisi bait itu adalah di sebelah kiri. Sebelumnya dulu bahas ternyata memang pola perputaran itu tadi awak tawaf tu berputar, ternyata alam semesta kau seperti bumi mengitari matahari, kemudian planet-planet tu memutari bumi, jadi berputar tu lah. Mungkin pola perputarannya mungkin sebelah kiri lah mungkin. Iya. Yeah. Iyo ya. Nah, tanyong kau orang ahli itu apa putar lah itu. Takah tu lah wak istilah eh? Ya sebegitulah. Hidup awak kau memang berputar. In fa in khalafa syai'an min dzalik lam yasihu tawafuhu. Kalau inyo menyalahi sesuatu dari demikian atau menyalahi sesuatu dari demikian tu maksudnya. Maksudnya kembali bagi semua maqablau sebelumnya kesemua isyarah yang udul masrur mitah tahri. Ya, jadi kalau nyo menyalahi sesuatu, nyo ndak suci, kemudian ndak nutup aurat dari seluruh-seluruh na lain, atau dia tidak memulai dengan hijir aswad, atau dia tidak menjadikan bed sebelah kirinya, hanya latan sebelah kanannya, atau tidak keluar dengan semua badannya daripada posisi itu, dan hijir tidak sah tawafnya. Jadi kalau awak tidak menutup aurat, kalau awak tidak suci, kemudian awak tidak
Kemudian itu memulainya ndak do baniai, memulainya ndak dari Hijir Aswad, kemudian Baitu nak diletakkan di sebelah kiri, posisi sebelah kiri, maka tawafnya ndak sah. Kok para lu awak jauh-jauh awak? Biaya mahal. Ah, lama menunggu. Ah, di kana-kana tu. Ah, sebenarnya anca umrah dulu, kalau lah umrah tu lah terasa lima kesalahan awak, pengalaman awak. Kadang-kadang di aruh je, kau alam cium-ciumnya Kaabah tu, lupa papaluk je Kaabah, kau awak tawaf kau. Iko kadang-kadang kan dia aruk je gua. Makanya perlu ada ilmu. Ilmu ibadah gua. Jadi sebelum melakukan angka ibadah tu, awak ndak boleh melakukan nan di karajuan de urang. Dan nampak durang tekat tu kan ada orang dia selesai. Ha tu awak nolah halalah nu je sekali. Orang lah mendoa lo, mado Kaabah tu lah nolah awak satu lo. Kau awak tawah baru ah. Alun selesai dolai. Ya tentu wak nak maduk ke anu dah, nak maduk ke Kaabah dah. Memang awak dalam tawaf tu awak mendoa lah tu. Banyak doa di setiap sudik-sudik tu. Alam macam doa sedut. Macam doa awak. Tapi kau selesai lah dulu. Habis kau mana-mana kai lidu itu lah. Tapi kan awak disembah-sembah dek petugas itu. Digeser-geser. Wasa di suha. Mata dia itu. Anda sah tawah ya dah. Wa ini istakbalat ta'if linahwi du'a. Dan apabila mahado orang tawaf tu bagi sebagai berdoa, fal yahtaris an ayyamura minhu anna juz'in qabla audihi ila ja'lil bauti ayyasari. Kalau yo kamu doa jo, posisi kaki awak tu ha, fal yahtaris. Hendak berhati-hati awak. Fal yahtaris ko berhati-hati awak daripada berlalunya lebih dekat bahagiannya sebelum kembalinya kepada bed di sebelah kiri. Pokoknya dan sampai posisi awak tu mahadok bana posisi kaki awak gay. Pokoknya arahnya sebelah kiri lah. Ya. Awayal zamu min qoblil hijir lazimlah sebelum hijir bahwa ayakira kadumaihi bahwa dia menetapkan dua telapak kakinya fi mahallihima pada tempat keduanya hatta yang tadi loka iman sehingga seimbang dalam keadaan berdiri. Ribet benar itu mah payah lo mengatur bahwa posisi dua telapak kaki ya waktu gaya. Jangan sampai terjebak lo lah di situ. Lah jadi mengkoi kalau wak mau jo menghadap Kaabah, wak ingin berdoa, posisi wak harus wak jago bana taga wak. Jangan sampai maduk gitu ah. Sebab itu akan berpengaruh terkait dengan ibadah tawaf awak. Wasa di suha kaunuhu nyot enam tadi ya. Nang kaname adalah keadaannya jumlah melakukan tawafnya itu adalah sebanyak 7 kali. Yakin itu ah. Walaupun pada waktu yang makruh berarti ya dulu waktu walaupun pada waktu yang makruh tapi yang pasti jumlah dari tawaf waktu adalah 7. Yakin awaknya itu. Kalau seandainya ragu awak tambahlah dia. Mas. Ya kalau lah berombong lah ikut je rombong tu lah lah namanya itu lah samu aja. Nah, katanya fa intar kamil hasyian wa in qalla lam yajzihu. Kalau nyo meninggal sesuatu dari tawaf itu tadi sekalipun sedikit tidak memadai tawafnya itu tadi. Nah,
Kowe yo kalau le berombongan awak berombongan aja awak. Bara putaran rombongan awak sampai di malah kan lah terpimpin awak tu. Alah do mutawih awak. Lah, jadi itu adu enam dari rukun tawaf. Enam rukun tawaf dan wak sempurnakan pula tawaf awak dengan menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan khabaith, kemudian pasang niat, memulainya dari hijir aswad, posisi bahu wawak sebelah kiri itu adalah kabait, kemudian yang ke enamnya adalah tadi nak kata namanya nak lupu nangka nama tadi nangka nama tujuh kali jumlahnya tujuh kali ayolah lah tuo je lah jumlahnya tujuh kali putaran lah fahtabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.